Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kerewes apa? Si Runtuh si Kipi monge. Kebetulan kita ketemu lagi sama Coda. Nah, kita kali ini kita mau tanya-tanya dia tentang pengalaman dia waktu masih sering bermalam di sekolah. Wah. Iya. Hah? Apa-apa ya? Banyak pengalaman itu, banyak pengalaman. Iya, namanya juga Coda, banyak pengalamannya. Pengalaman lagi nih, maksudnya di sini. Iya. Pengalamannya seperti apa ini? Sekolah mana dulu ini? Kebetulan kita sekolah Tsanawiyah lah. Tsanawiyah saja. Oh, yang seputar iya. Itu. Iya, seputar itu. Jangan yang di Sabu aslinya kan. Yang bagaimana pengalamannya saat-saat bermalam itu ya? Kalau itu sih ya. Ada sih pengalaman yang tak terlupakan di situ. Ya, betul. Dan memang saya sudah buktikan sendiri ini. Uh-huh. Semuanya itu berawal ya. Ketika ada perkemahan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, enggak apa-apa. Ya, sesipa. Oke. Halo, halo. Bagaimana kita lanjut pemirsa? Oke, lanjut. Ya, begini. Ya. Awalnya itu berawal ketika dulu ada perkemahan, ya. Kita tidak tahu kenapa, bagaimana bisa seperti itu, ya. Sehingga katanya orang sih, katanya orang, ada apa namanya itu kayak makhluk-makhluk yang mengganggu itu, sehingga dampaknya itu. Di sekolah itu sering kesurupan. Yang penting tanya tadi kesurupan. Iya, bukan. Di situ sebenarnya saya itu antara senang dan masalah juga itu. Iya. Ya. Ketika teman itu kesurupan, iya. Oh, pastilah perasaan kita, "Wah, mana Pak?" Iya. Ini sisir lah ini, sudah guru. Aku ini sudah guru. Iya. Nah, itu. Itu ya, salah ya. Satu anunya ya, itu teman. Okay. Kalau saya sih enggak jadi masalah, belajar ya belajar. Tidak kebetulan itu salah satu di kelas juga terkena dampaknya ya. Iya. Nah, begitu. Nah, di sini enggak tahu kenapa saya didatangi dalam mimpi. Wow. Heeh. Di situ. Nah, di situ saya duduk di di tengah, iya. Seakan-akan itu keluarga saya itu mengatakan iya. Jemwe memang pendidikan teruk. Iya. Maka sih, mungkin. Oh, di padaku engkelingu kok ada. Iya. Nah, yang baru yang mana sudah engkelingu, maka masih ini ya. Cuma pendidikan teruk ya. Iya. Berarti kena rumah pikir kau batu kota, maka kita teman kaku pan. Kalau tuh tunggu benda apa? Iya. Cuma benda. Cuma benda ya? Iya. Menerima kamu benda sekolah ya, kalau nama tindro masuk ke apel kantor ya. Lo ke kiri kelas ya? Iya, paham ke dede, nah kerja cuma benda sekolah ya. Cuma benda di kantor ya. Oh iya. Apa keren? Di situ, lo harus di toko bulu-bulu kue yang geraknya. Di situ dulu pernah ada ruang OSIS. Di sini, saya buktikan juga ini. Di situ kayak ada skatnya itu, tapi sudah terbuka. Iya. Pada saat itu saya masuk di situ, saya berdiri di sini kayak biasa-biasa aja. Pada saat saya melintas di sini, hawanya itu kayak apa namanya itu berbeda. Saya kesini lagi beda, sini lagi beda. Ya. Sehingga saya ambil inisiatif. Ya. Saya berdiri di tengah-tengahnya dan seperti ini. Ya. Di sini agak dingin, di sini kayak seperti ya panas gitu. Wah. Enggak beres ini. Oh, enggak beres ya. Enggak mungkin ini yang diketahkan orang-orang ini. Iya. Seru ini. Wah, kalau diceritakan ini kayak iya. Ada juga seru-serunya sih. Selanya selama kita tidak mengganggu mereka. Iya. Nah, meskipun sebenarnya sih kita sering usil-usil gitu. Iya. Anumu keparo, anggotamu keparo. Iya. Ya, itu kan hanya sekedar candaan bagi kita. Wow. Itu. Ya, terus apa lagi? Ya, pokoknya banyak sekali. Ya, enggak apa-apa ceritakan saja supaya pengalaman kita itu bisa diparkan ke teman-teman. Banyak juga. Sekali kalau waktuku di sekolah dulu itu. Pokoknya itu kita ambil atau katakan saja, Belis. Apa-apa, kok bisa penuh. Sebenarnya itu, waktu dia agak dipanggur. Iya. Tambahannya, mungkin jam 10 lah, atau jam berapa.
sekiranya ada lalu apa ada tahu nggak tahu maka dia kira kasih balik we di lalu kemana ah seperti itu. Terus pernah juga ini kan kita sama-sama bermalam juga di sebagai apa nih ya pernah iya itu kalau kita bermalam di kamar itu pernah jatuh itu ular kah? Wah kalau itu nah begini ceritanya itu iya 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 di situ kan enggak ada lampunya iya ada sih lampu tapi mati nah di situ kan ke tempat matras iya 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 nah di situ sudah sholat isya lah iya saya masuk untuk ambil matras pada saat saya masuk di situ iya saya injak ular iya kalau saya enggak salah ingat itu kayak besarnya seperti ini wah baru berbundar di situ kayak saya injak kepalanya itu saya langsung lompat oh lompat keluar wah di situ kenapa bisa begini kenapa di situ di bawahnya matras itu wah saya bilang mati nih lah ya mati nih pak ternyata dia gagal pagi saya cari tidak ada. Woi, kenapa biasa tidak ada ini? Iya iya iya. Namanya soal aja ini loli usah di loli. Iya iya. Lalu aku masuk meton nak ada itu tak apa yang mesak. Ya seperti itu. Begitu nih. Ya jadi jadi begini. Kalau malam itu kalau saya mau keluar di situ saya suruh teman pada malam terus. Iya 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 iya. Setelah mereka antrian atau gata tidak mungkin makan di situ. Iya iya. Tapi guru cerita apa nih toto. Iya 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 iya. Kalau gitu nih. Pokoknya kalau yang itu anak sekali itu. Banyak nih. Iya. Kalau dicerita lagi kadang merinding. Iya. Ini pernah juga kejadian ini, Saudara. Ya. Kita kan di dalam, saya di luar, itu dia, ku cari dia, oh. Ronald itu waktu subuh. Iya, iya sempat hilang dia. Iya, sempat hilang, saya tidak tahu di mana. Ya, ternyata ada Ji. Mungkin cari janda. Mungkin itu betul-betul itu pindah. Iya. Karena kalau di data di tanda-tanda kalau di edit itu apa ke rumah kami itu. Tapi maka ada kira-kira ke kami itu tahu dia itu mengalami iya. Dia itu mengalami berarti sama kali lece. Iya iya iya. Betul dia pindah. Betul. Ini bukan apa namanya ini berdasarkan kata-kata orang sih. Iya iya iya. Karena katanya itu kalau ada orang sakit. Bukan saya bilang kayak dia sakit. Pada saat bersamaan di situ ayah mau merinding ini. Iya. Kalau dipanggil itu kayak orang pintar, katanya orang pintar. Meladelah sani. Iya, iya. Pak sempat deh gitu. Iya. Kepelik kroleng. Nah, begitu. Iya. Nah, katanya seperti itu. Nah, hampir mirip kan sih. Iya, iya. Tiba-tiba gitu. Betul. Tapi kayak namanya usil-usil juga. Iya. Begitu. Bah. Ya, terus apa lagi? Yang apanya itu yang ditanyakan. Hahaha. Lupa ya kalau aku tanam. Ya kalau berbicara di seputaran sekolah itu, iya. Pokoknya banyak lah. Banyak. Ya saya juga namanya itu, memang sih pernah bermalam di situ di bulan suci Ramadan itu. Oh iya iya. Waktu sekolah ini. Terus? Ada memang masanya itu, bisa dikata itu beberapa hari, ya. Mungkin sekitar semingguan lah kalau tidak salah itu. Sudah bulan suci Ramadan masuk perkemahan. Iya iya iya. Nah, di situ kan kita otomatis di latihan di bulan suci Ramadan. Oh. Terus nah begini, terkadang misalnya pernah juga kita bermalam di sekolah itu. Iya. Apalagi itu setelah bulan suci Ramadan itu mendekati perkemahan. Jadi kita memerlukan latihan tambahan. Iya. Jadi sore-sorenya kita latihan pramuka iya. Untuk persiapan untuk 17-an. Iya. Nah, jadi terkadang kita juga bermalam di sekolah itu. Oh, gitu. Ya. Apalagi dulu itu ketat. Hey. Tidak boleh bawa HP. Hey. Atau hal-hal yang semacamnya itu. Iya, 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 iya. Ya begitu. Jadi kalau kita mengenai hal-hal mistis. Mistis kah atau seperti apa itu? Seram-seram. Ya, kalau mengenai di sekolah itu. Iya.
ada juga yang katakan bahwa di situ ada domba. Domba? Iya. Tapi mudah-mudahan saya enggak. Iya, enggak pernah lihat lah. Enggak pernah lihat itu. Yang jelas di kantor itu wah, merinding ini. Di kantor itu. Iya. Ya seperti itulah. Nah, ini merinding berarti. Iya. Seperti itu. Biasanya kalau kita cerita sapo itu, kalau dicerita pasti madep teh sapo. Ya itu. Betul sekali. Ada perasaan. Saya bayangkan juga itu. Iya. Terus ada ini coba. Materum kilo ke di dapur di. Oh, apa tuh kamu? Kau kan ruangan. Materum itu cerita. Iya. Eh, ini tahu tapi. Teman-teman tahu. Teman-teman. Sok kamu nari di pikir. Iya betul juga nih. Iya. Pernah saya tinggalkan kiri sana di sendirian. Oh pernah dulu. Pernah. Wah. Baik kalau kita sendiri di situ. Iya. Nah, kalau kita sendiri, pikiran itu wah kemana-mana itu. Iya kemana-mana. Ya. Terkadang kita bukan cing itu kita tahan. Iya. Ya, kita tahan. Tapi terkadang di sini kalau suasananya itu berbeda. Iya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kalau kita duluan datang di situ, kita duduk bersama-sama, ya. Baru ditinggalkan sendiri itu berbeda sekali pada saat kita datang duluan tidak ada orang. Wah, itu melalai. Iya. Tapi kalau mengenai hal-hal mistis itu, sudah biasa, mampirlah biasa sekarang. Ini, pelena Wasandro. Iya, Wasandro dulu itu. Iya. Ah, kebetulan itu Wasandro pertama. Kalau tidak salah itu saya di situ di Namo itu teman iya. Saya itu dan saya episode 2 nya itu BLT kah? BLT. Ya BLT di situ. Kita ubah suasananya sedikit. Iya. Wah, karena kebetulan malam Jumat itu. Iya. Jadi? Ya malam Jumat baru kayak itu kayak mau datang itu. Iya. Nah setelah ini maka ada wingkelingnya tuh mirip kayak sidik pedaka makan habis ya nggak kali. Nah maka dekat tuh kematuk kue. Iya. Ya, pertama itu yang reket itu ya kenapa sih nggak kalena? Iya betul. Ya, meskipun sebenarnya dalam bentuk seperti itu. Betul. Nah, kalau hawa-hawanya seperti itu ya, apa ya namanya itu? Terkadang kita sehari itu kalau kita sudah pulang sekolah, iya. Atau kita sudah kembali ke rumah, betul. Apa yang di situ? Terkadang. Ada bayangannya di HP, di kamera, terkadang di foto, di video, atau terkadang suara-suara lah. Saya ingat pernah juga itu coba, ada yang menelpon. Oh iya, pernah itu. Episode berapa itu? Kalau nggak salah itu, mungkin berangkat ke sekolah. Jadi ke Ningo. Iya. Kepala sekolah itu Pak Jarsa ya. Apa kabar Pak Ji? Iya. Pak Ji. Iya. Itu masa Ika menelpon padahal tidak pernah menelpon. Iya karena HP tergeletak di meja. Iya. Kemudian di WA itu ada muncul wajah. Iya, betul. Ayo merinding aku. Saya juga. Ku ingat itu rupanya. Ah kenapa saya merinding? Karena saya juga berpikiran yang lain. Karena saya juga pernah dapat seperti itu ya. Itulah. Iya banyak juga kejadian itu kita juga alami. Ya, yang penting kita istilahnya joke ki, ya joke mato. Laba. Selain lola ki de lola. Iya. Apalagi hal seperti itu memang tidak bisa kita pikiri. Selainnya ikut toh, nah iya toh. Ya mas sapam toh ki dale alias sapam toh kudale. Ah betul kan ya jelas jangan saling mengganggu lah. Iya betul itu sapo. Saling mengganggu seperti itu. Iya. Bahaya ini. Bah, kalau berbicara tentang sekolah itu kayak yang seram-seram itu, utamanya itu di perkemahan. Iya. Tapi mungkin ini di iya. selanjutnya ya di sekolah saja dulu kembanya. Di sekolah saja dulu ini. Ini pernah juga ini coba di waktu kita tidak ada ya. Deki gaga mengeribi. Iya. Loke kiko he. Loke kiki di sekolah lainnya. Iya. Nah, ternyata pas itu saya masuk, kayaknya ada sesuatu di dalam. Kemudian itu yang ruangan saya dulu, kayak ada yang
Mbak, begitu. Makanya itu saya cepat keluar ke ruang organisasi. Ya kalau ya memang seperti itu. Iya. Nah kalau di perti di apa namanya itu kalau di pertikan tempatnya itu kan bisa dikatakan itu di bagian sudut ya. Iya. Tapi karena ada tambahan. Betul. Ya di situ ya makanya di situ ndak apa namanya itu pokoknya beginilah. Itu loh ya. Tapi bisa dikatakan itu mantannya dulu di situ tempatnya itu ya sedih bergerak-gerak sendiri. Betul. Itu ruangan tidak pernah panas. Ya tidak pernah itu. Dingin terus. Iya. Memang di situ terkadang itu aneh-aneh di kantor itu. Tapi enak kalau tidur. Kalau saya itu bukan seperti yang saya ceritakan tadi pernah dilarang itu. Iya. Ya beberapa tahun itu memang saya tidak pernah bermalam di situ. Iya iya iya. Saya ya, bermalam ya. Di kelas atau begitu. Kelas bagaimana. Ya. Bukannya saya takut. Nah, bukannya kita takut atau bagaimana? Tapi di situ di dalam mimpi itu bukannya percaya atau bagaimana? Iya. Dia katakan, kok daripada kok engkeli ya kok ada? Iya betul. Nah, berarti. Betul. Mengecap apa pesannya? Iya. Terutama itu yang di WC. Ya ya seperti itu. Betul betul. Terkadang itu saya. Kalau mau kencing itu keluarkan ya di luar itu. Iya iya iya. Kalau di dalam itu kayak apa yang namanya lampu kayak was-was itu. Makanya kita kasih lampu di dulu. Iya. Kasih lampu di luar juga kita kasih lampu. Akhirnya. Pokoknya di sekolah itu mungkin bukan semua sekolah di situ. Iya. Hampir semua. Ya, rata-rata teman itu yang penebar malam itu sudah pernah mengalami. Oh iya. Nah, kalau ditanya-tanya mengenai tentang ini pasti ada di sedikit pengalamannya. Iya betul. Pernah juga itu apa namanya itu kayak ancur dan cerbecil. Iya iya iya. Mungkin itu desa-desa di Palpungci. Iya. Di kadang nih magenya domendu. Betul. Iya. Pernah juga itu cina waktu kita sering bermalam kan berapa tahun itu 3 tahun kah ya kurang lebih iya di situ kita sering bermalam ternyata mengkececok makdana di ulku satu hari satu ya itu dia tahu apa itu begitu itu penuh misteri juga sebenarnya iya. Kenapa bisa seperti itu kenapa bisa ya pokoknya ini mau merinding lain kalau kuingin itu. Pokoknya itu kalau di pokoknya itu kalau di putra kantor itu iya terkadang itu kalau saya nonton itu iya jarang sekali saya tidur di situ di kayak di tengah-tengahnya atau bagaimana kalau saya tidak tahan itu lebih baik saya keluar iya betul ya, karena katanya itu semakin kita tahan semakin apa namanya itu kayak semakin melawan lebih baik saya tidur di luar saja iya begitu ya jadi ya. Nanti kita kembali sambung ya iya mungkin ya berikutnya berikutnya oke kita sudahi dulu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah loh kenapa tidak ada kata-kata untuk saya lanjut berusaha lah menjadi yang iya, terbaik. Saya hidup sapo. Tetapi jangan pernah menganggap diri kita lah yang terbaik. Asik. Oke. Okay.